yale yale, hey yale yale yale, hey yale yale yale. Hi guys, bonjour les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Hai Chin, selamat datang di kanal YouTubeku Wisnu Nugroho Vlog. Video kali ini akan berbeda dengan yang biasanya karena video ini adalah bagian dari challenge Vim. Apakah si Vim itu? Vim adalah vlogger Indo mancanegara. Untuk keterangan lebih lanjut tentang Vim, silahkan aja klik link di atas ini. Atau cek akun Vim di Instagram vlogger Indo mancanegara. Nah, jadi gini, setiap bulan Vim mengadakan challenge atau tantangan untuk setiap anggotanya di seluruh dunia, gunanya untuk menghibur para penonton Vim dimanapun berada. Challenge pada bulan Mei ada dua, yaitu yang pertama dan yang sudah berlalu adalah makan Indomie dengan topping yang aneh-aneh atau Indomie koplak. Kebayang gak sih kalau kalian makan Indomie dengan 10 cabai terus ditambah pisang, atau gak makan Indomie dicampur susu kental manis ditambah lemon, rasanya gimana ya? Terus ada lagi dengan topping cream cheese atau mayonnaise ditambah selai atau marmalade. Itu mah Indonano-nano ya. Kebayang gak sih perjuangan mereka kayak gimana? Pada waktu itu aku gak bisa ikutan karena aku masih liburan di Thailand. Jadi alhamdulillah. Jadi buat kamu atau kalian yang penasaran dengan kegilaan mereka, silahkan aja klik dan cek video-video mereka masing-masing di YouTube mereka masing-masing. Nah, sedangkan challenge yang kedua kali ini, setiap anggota yang ikutan challenge harus membuat video tentang 5 fakta tentang tempat kita tinggal atau kota kita tinggal, bisa positif atau negatif. Nah, berhubung aku tinggal di kota Paris, maka video ini akan berisi tentang 5 fakta yang membuat kita shock di kota Paris, Perancis. Capcus Chin, are you ready? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like video ini. Dan buat yang belum subscribe, langsung aja deh subscribe. Nunggu apa lagi sih? Jika kalian ada pertanyaan, ada kritik, saran, atau ide-ide seru, jangan sungkan-sungkan. Silakan aja komentar di bawah ini. Aku tunggu ya. Terus, untuk kalian yang mau lebih dekat denganku, silakan aja add akun Instagram atau LINE di Wisnu Paris. Gampang banget kan? Wisnu Paris. Merci beaucoup. Terima kasih. Sekarang langsung aja 5 hal yang membuat kamu shock ketika kamu di Paris. Yang nomor 5 adalah rokok. Chin, kamu tahu gak sih berapa ton puntung rokok yang dihasilkan kota Paris per tahunnya? Gak tahu kan? Balai kota Paris pernah memasang iklan tentang adanya kurang lebih 350 ton puntung rokok di kota Paris per tahunnya. Wow, kebayang gak sih? Banyak banget. Entah gimana ngitungnya. Di Prancis pada umumnya dan Paris pada khususnya, merokok di tempat publik yang tertutup itu ada denda kalau kita melanggarnya, sekitar 68 euro atau sekitar 900 sampai 1 juta. Nah, makanya Chin, kalau kita mau ngopi-ngopi cantik di kafe, mau minum, mau makan, ambil yang di dalam. Soalnya kalau di dalam pasti bebas asap rokok. Terutama buat kita-kita yang anti rokok, yang tidak merokok dan termasuk rokok pasif. Itu demi kesehatan kita loh. Terus, kalau enggak, ya kita kena asap rokok. Terus buat teman-teman yang masih merokok, coba deh usaha jangan merokok. Merokok nggak bagus buat kesehatan loh. Cus. Sekarang hal yang membuat kita shock di Paris nomor 4 adalah tai anjing.
Atau kotoran anjing. Kebayang gak sih kalau pas kamu lagi jalan-jalan di jalanan kota Paris, itu kamu kan lewat trotoar. Terus hendaknya harus hati-hati setiap saat, kapanpun. Soalnya di Paris tuh banyak tai anjing atau kotoran anjing tercecer di mana-mana. Jadi ya mau gak mau kita yang harus menghindari. Kecuali kalau kamu mau bikin sepatu kamu kotor. Sudah seharusnya para pemilik anjing untuk memungut kotoran anjing. Tapi kenyataannya tahu sendirilah, tidak semua orang menaati peraturan tersebut. Padahal kalau terdapati melakukan hal tersebut akan ada denda. Nggak tahu berapa, yang pasti ada denda jika kita tidak memungut kotoran anjing tersebut. Jijai kan? Makanya cus, hati-hati kalau kamu jalan-jalan di trotoar di kota Paris. Untuk nomor 3 adalah bau ketek. Ini dia salah satu hal yang paling bikin pusing sewaktu kita jalan-jalan di kota Paris naik kendaraan umum seperti metro, kereta, atau bis. Bau ketek seringkali menyengat kita ketika kita naik kendaraan umum tersebut. Apalagi di jam-jam padat, ya biasanya sih jam sore hari atau pagi hari. Kalau pagi hari sih nggak masalah ya, karena mereka mungkin habis mandi jadi nggak terlalu bau. Tapi kalau udah sore hari, mereka seharian bekerja atau apa, rasakan baunya. Terus kebayang gak sih kalau pas musim panas? Musim panas di Paris itu biasanya suhu sampai 35 derajat Celsius. Jadi kebayang orang yang keringetan pada waktu itu, terus di saat bersamaan naik metro atau naik kendaraan umum. Ya, selamat datang di kota Paris. Cus. Guys, untuk hal-hal yang membuat kalian shock, nomor 2 adalah para peminta-minta sumbangan yang berada di daerah-daerah wisata. Seperti ini di Menara Eiffel Paris. Biasanya mereka membawa kayak selembaran gitu. Terus bertanya kepada para turis apakah mereka bisa bahasa Inggris atau tidak. Do you speak English? Seperti itu. Terus biasanya mereka kasih daftar seperti untuk menyumbang dengan nominal yang disumbangkan, dan pada akhirnya juga memaksa untuk memberi sumbangan itu. Dan itu sering banget terjadi, dan kasihan juga para turis-turis yang datang ke sini terus akhirnya malah kecewa, ternyata mereka ditipu oleh mereka. Ya, buat kalian yang datang ke Paris, ke Eiffel Tower, ke Musée du Louvre, ke Montmartre, mana aja, jika ada orang yang sengaja datang untuk meminta-minta atau istilahnya meminta belas kasihan kalian, itu mendingan kalian harus berhati-hati saja. Terus, jadi nomor 1 ada copet. Kalian harus berhati-hati jika mengunjungi Paris, karena di Paris adalah kota yang mempunyai banyak copet. Ya jujur aja ya, ini karena banyak kejadian orang Indonesia atau turis-turis yang dicopet dan kehilangan dompet mereka, uang mereka, bahkan paspor mereka. Ya, kita kalau pas liburan tentunya menginginkan hal yang baik-baik. Tapi kalau yang namanya insiden atau kecelakaan, kita tidak tahu, who knows. Oleh karena sebab itu, jadi kita sendiri yang harus waspada dan selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Kayaknya juga nggak harus di Paris sih. Dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati
tentang copet atau orang jahat. Oke. Terus untuk tipsnya, kalau kita lagi jalan-jalan di suatu kota atau suatu tempat yang nggak kita kenal atau kita nggak ketahu gitu, kita jangan pakai pasang muka turis. Jadi kita bisa bergaya kalau kita tinggal di daerah itu atau kita tinggal di kota itu. Ya kayak jangan lihat peta di muka umum. Kalau bisa kalian pelajari dulu suatu peta di kota itu di dalam kamar hotel atau di pas di restoran. Itu lebih baik. Jangan buka peta di jalanan. Itu sangat istilahnya membuat copet gampang untuk oh ini turis, oh ini bukan turis. Itu aja sih. Terus satu hal lagi, itu kalau bawa tas lebih baik kita pakai tas punggung atau yang ditaruh dada depan. Terus kita selalu waspada juga, tetap harus itu waspada kuncinya. Dimanapun kita harus waspada, tasnya harus dicek semuanya, masih tertutup semuanya. Dan kalau berdua juga harus saling melihat satu sama lain. Oke? Terima kasih. Nah, begitulah 5 hal yang membuat kita shock atau kita, aku pikir lebih untuk berhati-hati kalau kita berada di kota Paris, apalagi sebagai seorang turis. Ya, jadi tetap waspada. Jangan lupa untuk like video ini. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa juga komentar, kasih kritik, kasih saran, kasih ide-ide yang seru. Dan nantikan juga challenge Wim berikutnya. Bye. Terima kasih.